Apa pandangan ibu-ibu tentang anak-anak perempuan yang duduk di dalam Instagram yang tunjuk diri dia sana sini? Ibu-ibu selesa atau tidak? Confirm ibu-ibu tak selesa sebab rasa benda tu tak betul. Tapi benda ni rupanya Nabi sebut dah 1441 tahun yang lalu. Bangga dengan dia pakai cara hak seksi tu, ajak pula orang pakai macam dia. Hak ni duduk dalam Instagram lah. Hak ni duduk dalam Facebook lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ أَمَّا بَعْدُ فَيَا عِبَادَ اللَّهِ اتَّقُوا اللَّهَ أُوصِيكُمْ وَإِيَّايَ بِتَقْوَى اللَّهِ فَقَدْ فَازَ الْمُتَّقُونَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kamu mati melainkan kamu mati sebagai seorang Islam. Pertama sekali, terima kasih kepada pihak Masjid Al-Mukhlasin, Mukhlisin, kerana memberi peluang dan ruang kepada kami dari Kuisel Sendirian Berhad, anak syarikat College University Islam Antarabangsa Selangor, Kuis, untuk hadir ke masjid tuan-tuan yang mulia ni bagi melaksanakan program yang mulia, iaitu sambutan Maulidur Rasul. InsyaAllah ruang masa yang ada yang diberikan pada malam ni, saya cuba guna sehabis baik untuk saya terangkan, kongsikan serba sedikit ilmu yang saya ada bagi menghuraikan tajuk pada malam ni. Yang kedua, kepada Tuan Pengerusi, Tuan Imam, Ketua Kampung, orang-orang ternama yang ada di dalam majlis ilmu ini, kita semua doakan supaya tampuk kepimpinan yang ada ini dikurniakan Allah nampak yang benar itu benar dan mudah mengikutinya, nampak yang salah itu salah, mudah menjauhinya. Mudah-mudahan dengan cara yang demikian itu, Qariyah Masjid Al-Mukhlisin dipandu ke arah yang diredhai Allah.
Amin. Seterusnya, kepada para alim ulama, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, tuan-tuan guru, para kiai, para habaib yang ada dalam majlis ilmu ini, ada salah dan silap dan kurang daripada saya, berikan teguran dan nasihat. Kata orang-orang tua, buah cempedak di luar pagar, ambil galah tolong jolokkan. Saya budak baru belajar, kalau salah tolong tunjukkan. Seterusnya, kepada tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, bapa-bapa, abang-abang, kakak-kakak, ayahanda, bonda, muslimin muslimat yang ada dalam majlis hari ini, kata Nabi, berkumpul saja umat aku ramai-ramai, pasti aku jadikan di kalangan mereka doanya makbul. Maka saya mengambil kesempatan ini untuk kita berdoa. Yang pertama, kita mohon pada Allah supaya Allah menetapkan iman kita semua. Amin. Yang kedua, kita mohon Allah Ta'ala matikan kita semua dalam mati yang baik. Amin. Tak ramai amin, sedih. Doa mati cepat, takut pula. Kita minta yang ketiga, Allah Ta'ala terima semua amal ibadah kita, khususnya amal ibadah kita di bulan Ramadan yang lalu. Amin. Yang keempat, kita minta Allah Ta'ala bersempena Rabiul Awal masuk tahun baru, minta Allah bagi kita jumpa dengan bulan Ramadan yang akan datang. Amin. Dan yang kelima, kita mohon pada Allah, seumur hidup sekali pun jadilah, kalau banyak kali bagus, tapi kalau sekali pun jadi, Allah sudi jemput kita jadi tetamu Allah di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Amin. Khair. Tuan-tuan semua sihat? Alhamdulillah. Baik, sebelum nak mula saja tanya. Hak dulu pun main sini, saya rasa saya tanya soalan yang sama tak masa mula-mula. Tuan-tuan suka mikrofon yang mana? Jadi kalau dulu hak main sini pun macam tu tak saya tanya kan? Pakai, try. Hak ni ke hak ni? Tak tahu. Tuan-tuan suka hak mana? Hak ni dia macam tenggelam sikit kan? Betul tak? Baik, hak ni kan? Betul kan? Hak ni bagus kan? Kita tutup dia, bazir bawah. Baik. Hak kakak atas dengar tak dengar? Dengar tak? Dengar. Baik. Hak kakak luar dengar tak? Oh, luar clear lah. Baik. Apa luar dengar tak? Banyak clear. Okey. Baik, kat dalam. Yang kedua, sebelum kita mula, marilah sama-sama kita memperbaiki kedudukan. Boleh tak kalau tuan-tuan? Okey, macam ni jap. Hak mikrofon semua ni, empat tu. Kalau buka baju nampak macam necktie pula. Banyak. Sebab saya kalau tak ada meja ni, tuan-tuan tak gaduh logo tu. Betul tak? Tuan-tuan logo tu sebab ada meja ni. Kita ubah. Kita ambil yang mikrofon ni, sangkut kat baju pun tak apalah. Necktie pun necktie lah. Janji mengaji ilmu, seronok. Boleh lah minta maaf. Ni siap dengan si lentik lah lagi ni. Minta maaf lah abang. Mai. Senang pun banyak. Mai. Satu. Mai. Mai. Kita tengok betul tak tekaan saya. Nah. Ubah meja tuan-tuan jadi mana? Ha, jadi mana? Ha, rasa selesa sikit kan? Ha, jadi alah saya dah kata dah. Ha.
Ha ni pakai kem pelikat tak apa kena. Baik. Satu lagi. Tu dia. Berselera. Orang perempuan tengok dia rimas lah. Wah, pakai ni orang lelaki. Okey. Hak yang ni siapa punya? Clear seorang. Boleh, saya buh wire dia balik dulu. Juntai balik ni. Nah, baik. Oh, tuan-tuan boleh main dekat lah. Main. Duduk tempat ni jadi imam pun satu lagi. Main dekat. Main kok. Okey. Ha, baru sungguh. Ha? Ha, selalu mengaji dia duduk dulu tu. Tuan-tuan baguslah dia duduk dulu tu. Tapi tak kena. Saya akan habaq pasal apa saya buat lagu ni. Saya akan habaq. Nah, mai duduk dekat. Baik. Hajah pun pada hemat saya kalau nak keluar sikit daripada garisan tu pun boleh lah. Tak ada masalah lah. Bukan duduk suruh peluk orang. Ha, mai keluar sikit tak apa. Ha, mai. Ha, mai sikit. Betul. Tan Sri, sehari saya habaq tau pasal apa saya buat lagu ni. Sehari saya habaq, saya hurai satu persatu. Hak atas lah tak apa, kekalkan lah duduk di atas. Betul pakai telukung tu boleh terjun turun, dia kembang dulu tu, selamat. Tapi tak, sesuai lah tu. Baik. Haa, main susun tu, ejah lah. Baguslah semua, elok. Okey. Jadi marilah sama-sama hurai dulu pasal apa. Sebelum kita mula Fatihah, saya mula dia nak masuk tajuk lah. Baik. Biasa tak dengar bila kita kata mengaji ilmu mesti akan ustaz-ustaz baca firman Allah. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Dan kami mengangkat darjat orang yang beriman dan yang mempunyai ilmu beberapa darjat. Biasa dengar tak firman Allah yang tu? Saya yakin semua orang biasa dengar. Sebab siapa mengaji, Allah angkat darjat dia. Cuma, ayat ni, hujung, dia ada kepala dia. Surah ni, ayat ni di dalam surah Al-Mujadalah. Cuba sebut surah apa? Atau nama kedua dia, Al-Mujadilah. Cuba sebut. Ha, dia baris bawah boleh, baris atas boleh. Okay? So, Al-Mujadalah atau Al-Mujadilah, ayat yang ke-11. Ayat berapa? Ayat 11, muka surat belah kanan, bawah sekali. Yang tu tuan-tuan tak payah, tak apa. Jadi firman Allah, Allah kata, ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila shuzu fanshuzu. Baru masuk. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ah, ini ayat dia. Apa cerita dia? Allah kata, ya ayyuhalladhina amanu. Wahai orang beriman. Syaratnya kena orang beriman. Tuan-tuan tak percaya, dia tak jadi. Tuan-tuan tak percaya, dia tak jadi. So, kena yakin apa yang Allah perintah, betul. Apa dia yang betul dia? Hujung. Siapa mengaji, akan diangkatkan martabat dia, akan diangkatkan kedudukan dia. Itu kita kena yakin. Baik, apa tengah-tengah dia? Allah kata, hai orang yang beriman, bila dikatakan kepada kamu idza qila lakum, maknanya tak semestinya benda tu berlaku, tapi sekiranya berlaku dalam majlis ilmu, tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum,
Bila dikatakan kepada kamu di dalam majlis, tolong bagi ruang sikit bagi kakak masuk, tolong bagi ruang sikit bagi abang masuk. Dikatakan kepada kamu macam tu. Nampak tadi kita buat kan macam tu? Tuan-tuan, bagi ruang sikit, mari depan sikit. Nampak? Kita kata macam tu. Allah kata, bila dikatakan kepada kamu macam tu, maka kena buat macam tu. Bagi ruang. Sebab apa? Siapa yang bagi ruang bagi orang masuk, Allah akan buka ruang dia dalam syurga. Nanti kalau tak ada tempat, ada tempat untuk dia. Ha, tu Allah sebut dalam Quran. Surah apa tadi? Al-Mujadalah atau Al-Mujadilah. Ayat berapa? Ha, pandai, pandai. Itu satu. Tak habis lagi. Wa idza qilan syuzu fansyuzu. Kita buat juga benda tu. Apa dia? Tuan-tuan boleh tolong bangun gerak mai depan tak? Itu ayat dia. Ha, tolong mai duduk elok sikit, ejah bagi cantik sikit, mai duduk dekat sikit. Kita buat benda tu. Dia kata apa? Sekiranya dikatakan kepada kamu bangun dan ginjak ke depan, maka bangunlah dan injak ke depan. Alhamdulillah, tuan-tuan buat. Barulah sambungan dia, yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Baru Allah angkat martabat mengaji ilmu. Sebab itu kita tengok setengah-setengah tempat, bila mana tok guru duduk di depan, anak murid ada sikit, tapi ada yang sandap di sana, di sana, di sana. Maknanya mereka duduk hari-hari mengaji pun ilmu tak akan sampai. Sebab syarat pertama dengan kedua tu tak penuh, dia tak dapat. Ha, ni formula Allah Ta'ala bagi. Sebab tu kita kadang-kadang harap, ish, mengaji tiap-tiap malam pesimba tak jadi. Ha, ni syarat dia Allah sebut. Sebab tu sebelum kita mula, kita ejas. Sebab tu saya ubah meja dulu. Sebab kita faham lah maknanya Allah suruh ubah kedudukan bagi elok baru mengaji. Ha, kita tengok, saya main-main, saya nampak mustahil, takkan jemaah apa nama masjid mukhlasin semua badan aku tu, bohong. Maknanya tuan-tuan restrain, strain badan tuan-tuan untuk nak tengok saya lagu tu. Saya tahu ini bukan dia. Ubah meja. Ha, tuan-tuan pun relax, kendur sikit, rasa selesa duduk. Baru betul, baru kita mengaji. Ayat ni disebabkan turun dia ada satu masjid dekat Madinah, belakang Bukit Uhud. Nama masjid tu Masjid Fasah, Tan Sri. Masjid Fasah. Sebab ayat tadi, idza tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Nama masjid tu Masjid Fasah. Tapi tuan-tuan tak boleh semayang dah lah. Saya sempat semayang dulu. Sekarang dah tak boleh sebab dia dah tutup. Dia bagi kita nampak aje, oh ni masjid dia, habis. Ha, semayang tak boleh. Ayat ni turun dekat situ. Nabi tengah semayang, turun ayat tu. Ha, ayat ni lah, surah Al-Mujadalah. Baik. Ha, jadi bila kita dah selesa, cantik dah ejah semua bagus, barulah mari sama-sama kita mulakan majlis ilmu dengan kita membaca surah Al-Fatihah. Hadiahkan kepada junjungan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda, isteri-isteri baginda, sahabat-sahabat baginda dan sekalian kaum muslimin muslimat, khususnya Qaryah Masjid Mukhlisin ini. Mungkin dulu dia ada dengan kita. Tok semayang ujung tu kan. Allah ambil awal lah dia daripada kita. Dia tak ada lah kali ni. Hadiah juga kat dia. Al-Fatihah. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Malik Yawmiddin, Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in, Ihdinas-siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين آمين. Islam agama yang syumul. Islam satu agama yang semua benda, apa yang siapa nak-nak, semua benda dan siapa nak-nak ni ada dalam Islam. Semua benda, cuma kita tak jumpa secara betul-betul verbal disebabkan kita tak mendalami benda tu. Sekiranya diperhatikan lama kelamaan, jumpa. Contoh, contoh dulu. Contoh.
Hari ini, maaf ya, saya tanya ibu-ibu dulu sebab saya yakin mungkin ibu-ibu pun akan rasa tak selesa. Apa pandangan ibu-ibu tentang anak-anak perempuan yang duduk di dalam Instagram yang tunjuk diri dia sana sini, ibu-ibu selesa atau tidak? Confirm ibu-ibu tak selesa sebab rasa benda tu tak betul. Ha, tapi benda ni rupanya Nabi sebut dah 1441 tahun yang lalu. Mana hadis dia? Hadis dia ketika mana Nabi kata akan ada dua golongan manusia. Ha, ini yang saya tuju ni bukan anak perempuan sajalah, tapi sebab orang perempuan ramai. Ini satu sikit lagi nak habaq apa dia? Selalu kita habaq orang perempuan ramai dalam neraka, tapi jangan lupa orang perempuan juga ramai dalam syurga sebab jumlah orang perempuan ramai. Boleh faham maksud saya ya? Ha, selalunya bila sebut ramai dalam neraka, kita sangka dalam syurga sikit. Tak, macam mana pula sikit? Sekarang kalau dekat universiti pun orang perempuan, kalau contoh yang pergi kelas tarian ramai, yang mai kelas mengaji pun ramai juga. Ha, dia bilangan dia sama. Ha, banyak lah. Ha, itu sekadar nak bagi maklum saja, takut nanti orang perempuan kata, selalunya nanti nak marah orang perempuan. Tak, bukan marah, nasihat. Hadis dia Nabi kata, aku tak pernah jumpa dua golongan. Tak pernah, Nabi kata. Satu ketua, dia pukul, dia ada cemeti tu, dia pukul belakang orang bawahannya supaya bagi mereka teruk buat kerja. Yang kaya dia, Nabi tak biasa jumpa. Nabi kata, ha, yang ni orang yang tak bau syurga. Yang seorang lagi ialah, hak ni famous lah. Apa, imra'atun ariyatun kasiyatun, perempuan yang berpakaian tetapi telanjang, betul tak? Tapi semua orang baca takat dua tu ya, kasiyatun ariyatun, pakai tapi telanjang, dia tak sambung dua lagi mumilatun amilatun, apa dia, bangga dengan dia pakai cara hak seksi tu, ajak pula orang pakai macam dia. Hak ni duduk dalam Instagram lah. Hak ni duduk dalam Facebook lah. Nabi habaq dah pun. Kalau dulu, katalah zaman ibu-ibu semua ni, kalau tanya dulu ayah-ayah punya zaman, orang perempuan hak pakai seksi-seksi, lepas tu bangga pula, cerita pula ke orang, suruh orang ikut dia. Kalau ada pun dalam TV satu lah. Radio tak nampak. Betul? Tapi hari ni, benda tu lagi jelas nampak sebab dulu masuk TV sebab orang panggil dia bah. Orang nampak, oi dia ni cantik lah, mai sat masuk TV, orang panggil dia. Ataupun dia pergi interview macam zaman dulu, Sinaran Pasport Kegemilangan. Biasa dengar lagu tu? Ha, Sinaran Siti Nurhaliza situ lah dulu. Ha, Sinaran Pasport Kegemilangan. So orang masuk pertandingan, dia cuba. Lah ni dah, Instagram hang sendiri rasa aku cantik kot. Aku bangga lah aku pakai make up lagu ni. Pam, tunjuk dekat orang. Nampak tak? Dia bangga dengan diri dia. Kemudian dia ajak pula orang pakai macam aku. Pakai macam aku. Nabi sebut dah 1400 tahun yang lalu. Boleh faham? Seolah-olah saya nak sebut kata, semua benda yang Nabi nak, yang kita perlu, ada jawapannya dalam agama. Semua benda. Ambillah apa? Untuk orang lelaki pula. Contoh pula orang lelaki. Kita kata, ish, apa ciri-ciri seorang suami atau lelaki? Contoh, apa ciri-ciri seorang lelaki? Rupanya dah ada dah 1400 tahun, tapi kita tak perasan. Kita baca yang ulama' tulis dah kat kita. Kita tak perasan, hak tu mai dari mana? Kita ingatkan, oh ni, seorang suami mestilah seorang yang boleh menyediakan nafkah. Seorang suami ketua keluarga, seorang suami, tapi mai kok mana? Rupa-rupanya ayat dia ada dalam surah Yusuf. Awal surah Yusuf, Nabi Yusuf mimpi. Nabi Yusuf kata, ya, ayat keempat. Surah Yusuf ayat keempat. Ya abati inni ra'aitu ahada asyara kawkaba وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ. Apa Nabi Yusuf kata? Wahai ayah aku, aku mimpi aku nampak sebelah bintang, sebelah bintang, satu matahari, satu bulan sujud kepada aku.
Ayah dia kata, la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida. Jangan cerita ke adik-beradik kamu, aku takut nanti berlaku depa dengki dengan kamu, sebab syaitan ada keliling, dia akan hasut depa dengki. Bila dengki susah nak ubat antara adik-beradik. Dia nampak apa tadi? Sebelah bintang, satu matahari, satu bulan. Jom kita buka tafsir pimpinan Ar-Rahman, pejabat Perdana Menteri Malaysia punya. Kita punya lah. Ha, kita buka pimpinan Ar-Rahman. Tengok apa dia tulis dalam kurungan, dalam terjemahan dia. Sebelah bintang itu ialah adik-beradik Nabi Yusuf. Hak sebelah orang. Termasuk Nabi Yusuf, 12 orang. Jadi Nabi Yusuf seorang, dia nampak sebelah bintang adik-beradik dia yang lain. Matahari, ayahnya. Bulan, ibunya. Dalam tu tulis. Nabi Yaakob matahari, isteri Nabi Yaakob, ibu mak Nabi Yusuf adalah bin, apa, bulan. Jadi dari sini kita faham, oh, ayah, Al-Quran gambarkan kita orang lelaki sebagai matahari. Bagai matahari. Mustahil Allah gambarkan saja-saja. Mesti ada sebab. Jom kita renung sikit. Ni saja aja ajak tuan-tuan bayangkan macam mana. Jom kita renung sat. Okey, kalau kita ambil matahari. Secara ringkasnya, apa sifat matahari? Panas. Panas. Satu, lagi? Terang, cahaya, terang. Jadi seolah-olah kita dapat, oh, ayah ni sifatnya yang pertama dia mesti menerangi rumah tu. Rumah tangga, ayah yang kena terang dulu. Contoh, kalau nak mula semangat membaca, ayah kena mula dulu. Nak buat semangat sedekah, ayah kena mula dulu. Sebab ni formula. Kalau tidak, dia tak bubuhlah matahari, bulan, bintang. Sebab apa? Bulan, cahaya dia, mana ada? Bulan mana ada cahaya? Bulan dapat cahaya daripada matahari. Semua orang pandai. Jadi mak tak akan boleh nak mula usaha membentuk rumah kalau matahari tak mula dulu. Jadi ayah sifat dia kena terang. Tu kita baca dalam buku, ayah adalah ketua keluarga. Mesti dia lah. Nampak tak? Dia dah disimpulkan untuk kita. Yang kedua, apa dia sifat matahari? Hangat tadi. Dia terik. Bukanlah hangat. Hangat ni ayah masih panas tu pun hangat juga. Dia terik. Maksudnya kita tak boleh tengok dia. Dia bukan lengur ni. Dia terik. Terik tak boleh tengok. Apa makna dia? Seolah-olah ayah ni dia macam menyengat musuh-musuh yang nak masuk dalam rumah dia. Anasir-anasir yang tak elok ni lah. Dia yang kena pertahan. Maknanya dia yang kena letak undang-undang dalam rumah dia. Subuh lagu mana, semayang lagu mana, bercakap lagu mana, kaki nak belunjuk ke mana. Ayah tu, dia yang akan make sure telefon anak. Takkan kot anak punya wallpaper gamak perempuan seksi, ayah tak boleh tegur. Ayah yang kena lawan anasir tu. Nanti dulu, titik. Macam mana kita tahu kata anasir dalam surah Yusuf? Ingat, kita bukan nak bincang surah Yusuf. Tajuk kita hari ni apa dia? Cinta Rasul, fast track pergi ke syurga. Betul ya? Lah? Ke jannah. Betul ya? Lah? Kita tak masuk tajuk lagi. Kita cuma nak abang kata, Islam ada semua benda, tajuk ni pun ada jawapan dia. Tapi nak bukti kata Islam ada semua, saya bagi contoh dulu lah. Okey? Bagi contoh dulu. Boleh kalau saya nak bagi contoh yang sains punya pun boleh juga. Nak bagi contoh ni, tapi saya lebih suka dah hari ni kita keluarga, beradik-beradik semua yang main. Jadi kita cerita hak keluarga lah senang. Ha. Macam mana kita tahu kata anasir yang nak masuk dalam rumah, bapa yang kena halang? Cuba tengok cerita Nabi Yaakob dengan anak-anak dia. Kan masa Nabi Yusuf abang, ayah, saya mimpi sebelah bintang hari satu bulan. Apa dia? Ayah dia kata, jangan cerita kat adik-beradik hang. Hang dapat seperti mana Tok Wan hang, Nabi Ismail, Nabi Ishaq dan Nabi Ibrahim. Tok Wan hang semua tu, semua mimpi macam hang juga dapat. Maknanya ada mimpi, maknanya dia jadi Nabi. Jangan cerita. Dia pun tak cerita. Jadi Nabi Yaakob sayang dia. Lebih sebab adik-beradik lain tak jadi Nabi. Dia Nabi, sayang. Nak jaga dia, protect dia. Apa abang dia kata kat ayah dia? Ayah, boleh tak kami bawa Yusuf pergi berjalan? Betul ya? Nah? Betul ya? Nah? Nanti buka suruh Yusuf. Ayah, boleh tak kami bawa Yusuf pergi berjalan? Ayah dia kata, nanti aku takut serigala telan dia. Abang-abang dia kata, dah ayah, oi, kami ni ramai.
Sebelum serigala telan dia, kami telan serigala dulu. Nak amat kita ramai. Okey. Ayah dia kata, tapi aku risau. Tapi tak apalah, hampa tengok adik hampa jalan elok-elok. Okey, titik. Apa berlaku? Depa pukul adik dia, betul? Depa pukul Nabi Yusuf. Depa depa pukul dia, depa tahu dia masuk dalam pergi. Balik depa buat apa? Balik Aisyaan yabkun, buat-buat menangis. Ayah, Yusuf kena makan. Betul tak betul? Ayat cerita Quran lagu tu? Baik. Tengok saya. Ayah, ibu, tuan-tuan dan puan-puan, yarhamkallah. Apa makna cerita ni? Apa makna cerita yang saya doa abang kat tuan-tuan? Kita tak nampak. Ulama nampak, ulama cerita kat kita. Apa dia? Ayat ini ni, abang-abang ni ni kecil-kecil ni, nangoi-nangoi ni, kecil-kecil ni. Dengar ni ustaz doa abang. Dengar elok. Ulama kata apa? Ini tandanya anak-anak akan cenderung bercakap bohong dengan mak bapak terlebih dahulu. Jangan percaya bulat-bulat. Quran abang lah. Hari ni kita, anak balik beritahu, ayah, kawan saya pukul saya. Kita toy. Sebab kita rasa anak kita betul. Kena yakin dengan anak. Yes, yakin dengan anak satu. Tapi dalam Quran, hatta anak Nabi sekalipun, Allah gambarkan, mula sekali akan cenderung untuk bercakap bohong terlebih dahulu. Ni, hampa ni semua aku nak abang. Hampa punya akai dalam poket aku tau. Ha. Tak, benda ni kita tak perasan. Saya yakin, jarang orang mai syarah depan tuan-tuan cakap lu ni. Ha? Jadi Nabi Yaakob, dia teris dulu anak dia. Apa-apa buat kat Yusuf? Dia tanya dulu. Dia yang bendung, dia yang halang. Tapi jadi juga, seolah-olah abang kata, anak ni dia cenderung untuk nak cakap bohong dulu kat kita. Sebab dia takut dengan kita. Ini cerita dah. Jadi ayahlah yang kedapatan Nabi Yaakob. Nabi Yaakob yang duk jaga anak dia. Sehinggakan last kali anak dia duk cakap-cakap bohong juga. Last sekali dia tak sanggup dah. Sebab apa? Abang dia kata, hampa balik habis abang kat ayah. Aku tak sanggup dah. Nanti ayah tak percaya kat aku seumur hidup. Ha, nampak? Dalam ayat yang ke-70-80 lagu tu nanti tuan-tuan baca. Ha. Pasal apa? Nabi Yaakob punya. Jawapan dia apa? Dia abang. Inni ashku bathi wa huzni ila Allah. Ha, ni ayah. Aku mengadu duka cita aku dengan Allah. Ayah ni dia tak ada dah orang lain dengan dia. Dia tak ada dah. Aku ni akan pergi tanya kawan aku dah. Aku dengan Allah terus direct. Hak tu ayah. Reporting system dia Allah. Mak baru report kat ayah. Ayah mengadu dengan Allah. Baru dia main ketak dalam keluarga tu. Ha, oh dia ada. Dia punya gemuk roh dia tu ada. 1400 tahun dah. Tuan-tuan tak buat muka tercengang. Dia kata, ada dah. Seolah-olah saya nak bukti dekat tuan-tuan, saya kata apa? Semua benda ada dalam Quran, ada dalam hadis, dah cerita. Cuma kita tak jumpa sebab kita sekali lalu, sekali arung. Termasuklah dalam cinta kepada Nabi, membawa sampai kepada syurga. Cinta dalam Quran ada banyak bincang. Cinta kepada mak bapak, cinta kepada kawan, cinta kepada anak angkat. Cinta maknanya sayang, sayang kepada anak angkat, cinta kepada keluarga, cinta sesama manusia, cinta dengan haiwan, cinta dengan banyak, banyak dengan guru, cinta sayang dengan guru, taat, hormat dan sebagainya. Banyak cinta ini di dalam Islam. Kalau kita pergi satu persatu, cinta kepada mak bapak, Nabi Luqmanul Hakim. Luqmanul Hakim. Aisyah pukul berapa? 8. Dah masuk dah no? Seminit lagi. Minit dua lagi. Okey, sekejap lagi. Aisyah azan. Bagus. Saya suka masjid yang mana masuk Aisyah azan dulu. Bagus. Pasal dia teruskan kuliah. Bagus. Azan pun bagus. Saya kata azan tu bagus sebab apa? Hak yang terus kuliah tu bagus sebab kuliah lah. Kalau yang berhenti azan bagus sebab bukan semua orang kampung sini mai dengar ceramah. Hak lain semua duk ada dekat rumah. Hak kat rumah tu dia nak sembahyang Aisyah, dia tunggu azan. Sat lagi kalau dia tak dengar azan, dia ingat tak ada Aisyah hari ni. Ha, dia ingat esok oh Aisyah, dia esok dia kata tak ada ni perasan. Hari ni tak ada Aisyah azan dia kata. Ha. Jadi kalau azan baguslah. Ha, jadi semua orang tahu dah masuk Isyak. Depa sembahyang, depa tak main kuliah depa sembahyang. Ha, kita sakit kita sambunglah. Baik.
Bersempena lagi 1 minit nak masuk waktu. Tajuk cinta kita, kita berhenti cinta pada mak bapak. Macam mana rupa dia sebelum masuk cinta Rasul. Saya ambil kesempatan ni bagi tahu dulu. Saat lagi lepas azan, saat lagi masa azan, tolong jawab azan. Jangan leka. Setan ada. Dia akan lekakan kita. Jangan leka. Lawan dia. Jawab azan. Bila tuan-tuan jawab azan, Nabi kata, jangan azan lagi, tunggu saya habis cakap baru azan. Sebab saya kata tak terlepas rugi. Nabi kata, siapa dengar azan jawab? Lepas jawab baca doa. Allahumma rabbaha zihid da'wati tamati salatil qa'imah. Lepas baca doa tu, takat tu, sambung. Minta dekat Allah tempat nama wasilah. Sebab tu kita baca, ati sayyidana Muhammadanil wasilata. Nampak ada perkataan wasilah. Wasilah ni nama satu tempat. Dalam satu hadis Nabi beritahu, di akhirat ada satu tempat, nama dia wasilah. Allah kata wasilah ni diberikan kepada seorang hamba aku. Tapi tak tahu siapa dia. Nabi kata, aku nak wasilah ni. Tolong doa bagi aku dapat wasilah ni, Nabi kata. Jadi, kita lepas azan tadi tu, jawab azan, masa azan. Lepas azan, baca doa lepas azan. Allahumma rabbaha zidawat tamati wa salatil qa'imah. Lepas tu, tambah. Ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah. Wa syarafa wa darajatal aliyah tarafiyah. Tu kita tambah lagi lah. Kita suruh tambahkan ketinggian Nabi dan sebagainya. Nabi kata, siapa baca macam ni? Lepas azan. Hallat lahu syafa'ati. Wajib bagi dia dapat syafa'at aku. Ha, kalau selama ni kita terlepas pandang, mungkin azan lengkap, kita yang jawab sekerat-sekerat tak dan semua. Elok duk, dengan azan orang telefon, elok duk, azan apa nama, nak makan, minum. Tak sempat sempurna. Malam ni make sure jawab sempurna. Lepas tu kita baca doa. Halat lahu syafa'ati. Wajib bagi dia dapat syafa'at aku. Itu yang pertama. Yang kedua, lepas azan nanti kita akan minta anak-anak yang mana yang ada di sini yang ada pegang bed untuk minta sumbangan bantu masjid. Tingkat atas punya kapet dah pasang. Ada hari tu pebetul pasang baru. Terima kasih kepada orang yang tolong pasang. Tapi dia bagi peluang masjid berhutang dulu. Jadi ada lebih kurang dalam 60 ribu. Kalau malam ni seorang 60, 10 orang mai selesai malam ni juga. Tapi nak bagi 60 tu tak daya lah. Kan? Dia kata tak daya sebab tengah bulan. Jadi bagi yang mana mampu. RM1 pun tak apa. Jadi sumbang juga. Jangan tak sumbang. Rugi duk ada tang atas tu dalam rumah Allah. RM1 pun tak apa. Sebab Nabi habaq, tahu tak kamu had RM1 sama dengan 10 ribu? Sahabat kata macam mana RM1 jadi 10 ribu? Nabi kata kalau satu orang ada 1 juta, dia bagi 10 ribu. Tak ada apa. Dia ada 1 juta. Tapi kalau satu orang ada RM2 lah malam ni, dia ingat dia nak beli ayam, dia bawa RM2. Orang minta sedekah, dia bagi RM1. Tinggal RM1 lah kat dia. RM1 yang dia bagi tu sama macam 10 ribu yang orang yang 1 juta tu bagi. Kata Nabi, au kama qal sadaqa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam, kita bagi laluan kepada azan. Allahu akbar, Allahu akbar, marhaban. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, marhaban. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمد أشهد أن
Ashhadu anna Muhammadar Rasul. Marhaban. Ya Habib. La hawla wa la quwwata illa billahil azim. Hayya al-salah. La hawla. Hayya al-salah. لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الفلاح. لا حول ولا قوة إلا بالله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوصيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعد إنك لا تخلف الميعاد اللهم اغفر لنا ذنوبنا إنك أنت الغفور الرحيم اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه يا كريم. Ha, boleh. Mai. Abang-abang mana anak ni? Mana dia? Boleh? Mai. Sambil-sambil tu boleh kita baca selawat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله يا رسول الله اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمدين عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله يا رسول الله اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمدين عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله يا رسول الله اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمدين عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله يا رسول الله اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمدين عدد ما في علم الله
hisalatan daimatan bidawami mulkillahi ya Rasulullah. Api majusi yang dijadikan berhala, disembah rakyat, disembah raja dan rakyat jelata. Lalu terpadamlah dengan tiba-tiba selepas 1000 tahun ia menyala ya Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi ya Rasulullah. Okey. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Dalam Al-Quran Allah menggambarkan selepas kedudukan Allah dengan Rasul adalah mak dan ayah, ibu bapa. Siapa yang mencintai ibu bapa, maka kedudukannya di dunia lagi Allah Ta'ala akan lepaskan dia daripada segala bala bencana, dan di akhirat esok dia duduk paling tinggi. Di dunia martabatnya diangkat, di akhirat apatah lagi. Banyak firman Allah, antaranya nasihat Luqmanul Hakim. Luqmanul Hakim kata, ya bunayya la tushrik billah, inna syirka la zulmun azim, wa wassayna al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin, wa fisaluhu fi amain, anishkur li wa liwalidayka ilayya al-masir. وَإِنْ جَاهَدَكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. صدق الله العظيم. Allah kata, Luqmanul Hakim kata kepada anak dia, wahai anakku jangan syirik, sesungguhnya syirik itu dosa yang paling besar, tidak akan diampunkan oleh Allah Ta'ala. Kemudian Luqmanul Hakim kata pada anak dia, wahai anak, diwasiatkan kepada kamu. Siapa wasiat siapa? Allah wasiatkan kepada Nabi, Nabi wasiatkan kepada umat Nabi yang zaman Nabi wasiatkan turun, wasiat daripada Allah. Apa dia? Dengan mak bapak mesti kena buat baik. Wasiat Allah Ta'ala. Ibu kamu mengandungkan kamu, keberatan atas keberatan atas keberatan, susah dia melahirkan kamu, maka kita kena buat baik dengan dia. Ni abang-abang, kakak-kakak ni, anak kecil-kecil ni semua, dengar ustaz cakap, tengok ustaz elok. Apa dia ustaz kata? Tengok ustaz. Jangan lawan cakap mak bapak. Jangan lawan cakap mak bapak, sebab mak bapak yang ajak kita bercakap. Jangan lawan cakap mak bapak, sebab mak bapak yang ajak kita bercakap. Tak betul kita belajar cakap dengan mak bapak kita, esok kita dah pandai bercakap, kita lawan cakap mak bapak kita. Kalau mak bapak tahu kata kita nak lawan cakap dia, lebih baik dia tak payah ajak bercakap, biar bisu daripada kecil. Jangan lawan cakap mak bapak, okey. Mak bapak ajak kita bercakap. Hampa dulu tak tahu cakap. Doa, berlaku tu. Mak kita yang main. Ba, ba, ba. Kita pun ba, ba, ba. Mak bapak kita ajak kita bercakap. Ayah kita pula main. Allah, ayah kita kata kat kita. Dia, masa lahir,
kita tak reti. Kita ni, bapak kita main kat kita, pegang kita. Bapak kita pegang kita, bapak kita buat. Allahu Akbar. Ha, tapi dah azan dah tadi, okey lah. Ya? Sekiranya orang ingatkan apa, azan sekerat je lah. Bapak kita pegang kita, bapak kita buat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bapak kita ajak kita sebut Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bapak kita ajak kita. Bapak kita ajak kita sebut. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bapak kita ajak kita untuk kenal Nabi Muhammad. Besar dia tingkatan lima dia, besar dia apa tingkatan tiga. Lawan cakap mak bapak. Ish, tak kenalah. Orang ajak kita jadi pandai, kita lawan orang yang ajak kita bagi jadi pandai. Tak betul lah. Ha, nanti balik, semak balik lah. Jangan lawan cakap mak bapak. Mak bapak ajak kita bercakap. Kecuali Allah habaq. Kalau mak kita kata kat kita, jangan semayang. Ha, yang ni baru kita kena habaq. Mak, jangan. Dah, bukan macam tu. Allah kata, وَصَحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفَهُ. Habaq kat mak, mak, kalau saya tak semayang nanti saya masuk neraka, mak pun akan masuk neraka juga. Dia kena cakap elok. Dia tak boleh cakap kasar dengan mak bapak kita. Tak boleh. Esok nanti semua akan jadi mak bapak juga. Macam saya. Dulu masa saya sekolah menengah, saya habaq kat kawan-kawan yang tingkatan satu. Jangan lawan cakap mak bapak. Tapi saya tak jadi mak bapak lagi. Sekarang bila saya dah kahwin, saya ada tiga orang anak. Umur saya 35. Saya habaq kat semua orang lagi sekali. Jangan lawan cakap mak bapak. Saya ada pengalaman. Bila mana anak kita tak mau dengar cakap kita, sakit di hati kita hujung. Apa pasal anak aku tak mau dengar cakap aku ya? Sakit. Yang tak nampak. Pedih. Tambah mak, mak lagi akan rasa sakit. Sebab bila dia lahirkan kita itu, ni hampa ni tak tahu ni. Punggung kita ada garisan. Garisan yang dekat punggung kita tu, mak kita punya koyak, peram, lahirkan kita. Darah dia keluar. Saya tengok. Koyak. Keluar darah. Mak kita jerit. Dah, sakit dia. Doktor ambil jarum, doktor jahit dia. Kita sunat, doktor cucuk ubat. Cap. Bagi kebas. Lepas tu nanti dia pegang. Sakit tak? Tak rasa, doktor. Doktor sunat, cap. Mak kita masa lahir, tak ada ubat. Mana ada? Pilah hospital mahal mana pun. Tak ada ubat. Mak kita lahir-lahir kita, keluar kita. Hom, keluar. Doktor sambut bayi kat nurse. Mak kita, ah, sakit. Doktor terus cek. Darah keluar. Kita dah besar. Mak kita panggil kita. Kita buat tak tahu saja. Kita main game. Sian mak kita. Dia pedih. Sakit hati dia. Tapi dia sayang kita. Dia tak akan doa yang buruk dekat kita. Tapi hati dia pedih. Nah, jangan buat macam tu. Sian kat mak kita. Sian kat mak kita. Kesian kat ayah kita. Ayah kita tak makan sebab nak beli mainan dekat kita. Ayah kita tak makan, dia tak habaq kat orang. Dia balik, assalamualaikum. Assalamualaikum, ayah, beli tak coklat? Kita ayah kata, beli. Wah, terima kasih ayah, kita makan dengan kawan-kawan. Tapi kita tak tahu ayah kita dekat pejabat, dia tak makan. Pasal dia ada duit banyak tu saja, dia nak beli coklat dekat kita. Ayah kita tak akan balik, dia tak akan cerita. Nah, makanlah coklat. Aku tak makan tau, pasal beli coklat kan, hang? Ayah kita tak cerita. Sebab ayah kita sayang kita. Ayah kita sayang kita. Sebab tu dalam Islam, cinta mak bapak mesti duduk bawah Allah Ta'ala dengan Rasul. Lepas cinta Allah, cinta Rasul, mesti cinta mak bapak. Maka bila cinta mak bapak, tengok Uwais Al-Qarni. Bagaimana kedudukan dia di dunia. Kata Nabi kepada Sayyidina Umar dengan Sayyidina Ali. Nabi kata kepada siapa? Sayyidina Umar dengan Sayyidina Ali. Dua orang. Siapa dua orang ni? Sahabat. Bukan sahabat saja. Mubashirina bil jannah
dua orang yang dikhabarkan kepada mereka, kamu akan masuk syurga terlebih dahulu. Nabi bagi tahu, Nabi masuk, Nabi kata Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Uthman fil jannah, Ali fil jannah, Sa'ad bin Abi Waqqas fil jannah, Abdul Rahman bin Auf fil jannah. Nabi habaq. Nabi masuk ada 10 orang, Nabi habaq. Nabi masuk-masuk masa mengaji ilmu tu, Nabi masuk-masuk, Nabi habaq tu. Hang syurga, 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 syurga. 10 orang ni Nabi bagi tahu depa masuk syurga sebelum depa meninggal. Nabi tak wafat lagi. Selang beberapa tahun baru Nabi wafat. Lepas tu Sayyidina Abu Bakar hidup lagi 2 tahun. Maknanya Abu Bakar ada 4 tahun sebelum Abu Bakar meninggal dunia, dia dah tahu dah dia masuk dalam syurga. Sayyidina Umar memerintah 17 tahun selepas Sayyidina Abu Bakar. Maknanya kalau Nabi habaq 2 tahun, Abu Bakar 2 tahun, tambah 17 tahun. Ada 21 tahun sebelum Sayyidina Umar meninggal dunia, dia dah tahu dia masuk dalam syurga. Oh, ini orang hebat dia. Tapi Nabi bagi tahu dekat orang yang dihabarkan syurga ni, Nabi habaq dekat dia. Apa dia? Umar, Ali, nanti daripada Yaman akan datang satu rombongan buat haji. Dalam dia ada Awais Al-Qarni. Bukan orang lain yang sebut nama Awais. Daripada mulut Nabi yang mulia, yang membaca Quran langsung. Nabi baca Quran dengan mulut itu di hadapan Sayyidina Jibril, Malaikat Jibril. Mulut tu, mulut yang mulia ni, Nabi kata apa? Akan datang rombongan daripada Yaman. Dia ada dalam dia Awais Al-Qarni, Nabi kata. Jumpa dia, suruh dia doa, ampunkan dosa kamu. Ah, tu dia. Depan orang yang masuk syurga 2 orang, Nabi kata jumpa Awais Al-Qarni yang taat dengan mak dia, yang sayang mak dia, yang buat kerja untuk mak dia, doakan ampun dosa kamu. 2 orang yang masuk dalam syurga. Tinggi kedudukan Awais Al-Qarni. Bila Awais Al-Qarni datang sahaja dengan rombongan, Awais Al-Qarni ni dia miskin. Awais Al-Qarni ni dia miskin. Dia baju dia, dia bukan macam kita. Oh, ni baju mahal ni, cantik-cantik. Baju dia compang-camping. Dia orang miskin. Dia koyak sini, dia cari kain lain, dia gunting, dia tampung. Dia koyak sini, dia cari kain lain, dia tampung. Dia tampung-tampung. Tan Sri, saya sampai pukul berapa? Dia kata 8:30. Ni dah 8:30 habis dah. 8:45 lah, 8:45. Okey. 8:45. Boleh ke 8:45, boleh ke? Boleh lah, kita cuba, kita cuba, kita cuba, kita cuba. Tapi tajuk tak masuk lagi. Dia mukadimah cinta tu kan, mukadimah baru. Sebab nak habaq, dia macam ni, kesimpulan yang saya nak buat, kalau cinta mak bapak dapat macam ni, macam mana kalau cinta Rasul? Ha, dia macam tu. Tapi tak masuk cerita tu lagi. Ha. Jadi sebab lepas tu ada pula cinta kawan, cinta sahabat, cinta banyak. Jadi bila kata macam tu, Sayyidina Umar dengan Sayyidina Ali setiap kali masuk musim haji tunggu dia. Mana rombongan daripada Yaman? Mai saja rombongan daripada Yaman. Ada Awais Al-Qarni tak dalam ni? Tak ada. Balik pula tahun depan pula. Tunggu pula rombongan mai. Ada Awais Al-Qarni? Tak ada. Sampai Sayyidina Abu Bakar wafat. Tunggu. Daripada Nabi bagi tahu sampai Sayyidina Abu Bakar jadi khalifah wafat, tunggu. Punya taat dengan Nabi. Taat dengan Nabi. Sehingga zaman Sayyidina Abu Bakar, datang rombongan daripada Yaman. Macam biasalah. Okey, rombongan daripada Yaman, duduk sini ya. Semua mai daripada Yaman. Hak ni mungkin daripada Syria, Syam, yang ni daripada Basrah, Iraq dan sebagainya. Ha, Yaman sini. Khalifah mai. Sayyidina Umar lah. Depa masa tu depa tak kenal sangat khalifah, sebab khalifah tak ada Instagram masa tu. Khalifah Umar. Ha. Dia tak ada Instagram dia. Dia tak ada Instagram. Jadi orang tak kenal pun. Jadi orang ingat ni macam orang yang menguruskan haji lah. Ha, dia panggil. Ini semua daripada Yaman. Ya. Bagi tahu dia. Saya Amirul Mukminin Umar. Saya nak tanya, dalam Yaman ramai-ramai ni yang datang daripada kampung yang datang daripada Yaman ni besar, yang datang daripada negeri sekian-sekian, tolong berdiri, yang lain duduk. Yang lain semua duduk, berdiri beberapa orang, ramailah berdiri.
daripada negeri ni pula yang datang daripada kawasan sekian-sekian, tolong berdiri, yang lain duduk. Ah, berdiri sikit lagi. Daripada kawasan sekian-sekian yang datang daripada tempat nama sekian-sekian, tolong berdiri, yang lain semua duduk. Maka semua duduk, ada seorang lelaki berdiri. Siapa dia? Bukan. Jadi Sayyidina Umar tanya soalan yang sama. Sayyidina Umar tanya soalan yang sama. Kamu Uwais? Maka jawab lelaki itu. Dia kata, wahai Amirul Mukminin, Uwais yang kami orang Yaman kenai, Uwais yang kami orang Yaman kenai adalah seorang lelaki yang gila. Dia ada dalam rombongan ini, tapi dia gila. Kami letakkan dia mengembala kambing kami. La haula wala quwata illa billah. Kata Habib Ali Al-Jufri. Habib Ali Al-Jufri. Ini Syekh Arab mana ni? Semua keturunan-keturunan Nabi mulia mereka ni. Habib Ali ketika mana dia syarah, dia kata apa? Lihatlah pandangan manusia. Pandangan manusia, orang yang disebut namanya oleh Nabi, manusia kata dia gila. Nama dia Nabi sebut. Nama penduduk Yaman semua ni Nabi tak sebut. Nama dia seorang spesifik. Nabi tak pernah jumpa dia. Nabi sebut nama dia. Punya mulia Uwais Al-Qarni. Tapi untuk masyarakat dia, dia berkata dia gila. Sebab tu kita yang mana main masjid, kalau orang kata kita gila, orang kata kita macam-macam, tunjuk baiklah nak masuk standard. Itu perkara biasa. Uwais yang namanya Nabi sebut, orang kampung dia panggil dia gila. Sebab itu jangan harap manusia nak puji kita. Mungkin dalam tuan-tuan punya Facebook, orang dislike tuan-tuan. Tapi tuan-tuan di sisi Allah, Allah sayang. Ambil cerita Uwais jadi pengajaran untuk kita. Lepas tu dia kata, wahai Amirul Mukminin, Uwais Al-Qarni yang kami kenai ni, daripada tempat nama Qarni, yang kami kenai, dia orang gila. Kami letak dia mengembala kambing. Sebab masa nak main haji kan jauh, nanti nak kena masak sendiri, dia pun tak naik kapal terbang, mana ada. Sayyidina Umar kata, bah, itu pandangan kamu kepada dia. Wahai Ali, jom kita pergi cari dia. Pergi dua-dua orang, Amirul Mukminin dengan bakal Amirul, menantu Nabi, pergi cari. Tengok dekat tempat mengembala kambing, seorang lelaki yang kurus, tinggi dia, kulit dia hitam, gelap-gelap, janggut dia panjang dia. Dia sedang mengembala kambing. Sayyidina Abu Bakar tengok dia. Sayyidina Abu Bakar kata, siapa kamu? Lelaki itu jawab, saya Abdullah. Nasib baik Sayyidina Umar cerdas dia. Kalau kita, siapa kamu? Abdullah. Oh, sila orang. Tapi Sayyidina Umar dia cerdas. Dia terer. Ayalah. Orang kedudukan yang sama, dia faham. Siapa kamu? Abdullah, kata Sayyidina Umar. Semua yang ada di atas muka bumi adalah hamba Allah. Siapa nama kamu? Dia senyum. Dia kata, aku Uwais. Sayyidina Umar pegang tangan dia. Tolong doakan ampun dosa aku dan dosa Ali. Terkejut dia. Dia tanya, siapa bagi tahu? Sayyidina Umar kata, Nabi yang bagi tahu dekat kami. Tapi Nabi dah wafat dah. Dah bertahun-tahun Nabi wafat. 3-4 tahun dah Nabi wafat. Maka orang tanya dia, apa cerita Uwais? Dari situ orang tahu bagaimana Uwais ini namanya boleh duduk di mulut Nabi, kerana dia ada seorang mak. Mak dia kata, Uwais, aku nak pergi buat haji. Dia tak kata dekat mak dia, mak, kita miskin, nak beli tiket nak pergi haji tak boleh. Mak, kita orang susah. Nah, ini hebat. Saya belajar daripada Uwais banyak. Bila mak kita telefon, bila mak kita minta macam-macam, ada benda yang mak kita request. Bukan minta barang. Kadang-kadang dia minta jumpa orang, dia minta yang tu, dia minta yang ni. Jauh daripada jangkauan kita. Tak boleh.
Tapi always ajar kita, bila mak kata macam tu, cari jalan penyelesaian. Jangan bidah dulu. Mak dia kata, "Wais, aku teringin nak pergi haji, Wais." Wais kata, "Tak apa, mak. Saya cuba cari." Duit tak ada. Dia orang miskin. Dia beli, cari duit sikit, dapat beli anak lembu seekor. Duit tu cukup untuk anak lembu. Dia ambil anak lembu, dia bawa naik turun. Sebab rumah orang Yaman dia tinggi-tinggi-tinggi atas bukit. Dia ambil. Sebab tu kalau tuan-tuan pergi dekat Yaman, dekat Yaman ada satu kampung tak pernah kena hujan. Tak pernah kena hujan. Sebab apa? Kampung dia tinggi lagi daripada awan. Ha, kampung dia atas lagi daripada awan. Betul? Ha. Tinggi. Jadi always daripada atas dukung anak lembu. Turun, 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 turun. Bagi yang lembu makan. Dia ambil lembu, dia naik balik atas. Orang tengok, gila ini orang. Ini orang gila ni. Macam kita lah, kita habang kat kawan-kawan. Tak boleh lah. Mak saya kata tak boleh ni. Mak saya kata jangan cakap bohong. Apa takut kat mak hang? Kita pun rasa, oh lemak malu. Tak apalah, okey aku buat jugalah. Ah, rugi kita. Rugi kita. Rugi kita. Always ulang. Sampai anak lembu tu besar. Dia bawa belakang dia. Kemudian dia kata kat mak dia, "Mak, kita boleh pergi haji sekarang." Mak dia kata, "Macam mana?" "Naik belakang saya." Dia dukung mak dia, dia bawa. Pergi buat haji. Dari Yaman, jalan kaki. Maqam dia. Masya Allah. Anak hari ini tak dapat. Kita tak dapat walaupun kemudahan ada. "Mak, pergi haji. Nah, tiket saya sudah beli." Walaupun mudah macam tu, tak dapat macam Ois. Dia doa ampun dosa semua. Oh, dahsyat Ois. Kenapa? Dia cinta mak dia. Ha, Masya Allah. Dia sayang mak dia. Nah, ini kedudukan yang ada dalam Islam. Bayangkan ketika mana berlaku hari kiamat, ibu yang sayangkan anak, anak yang sayangkan ibu. Bila mana bunyi sahaja sangkakala, saya pun tak tahu bunyi macam mana. Katalah bunyi, oh, lagu tu peram, berkecai sana, berkecai sini. Mak akan lepaskan tandingan anak dalam surah Abasa wa Tawalla tu kan. Ha. Mak akan lepaskan tangan anak dia. Kalau mengandung, dia lahir anak dia, dia tinggal anak dia macam tu. Dia lari. Takut dengan Allah Ta'ala. Lari semua. Hak anak yang sayang mak pun dia tak cari mak dia dah. Dia lari terus. Semua lari. Takut. Tiba-tiba di situ ada seorang lelaki berpakaian jubah yang cantik dia. Masya Allah, Tabarakallah. Orang lain semua telanjang. Semua ni telanjang. Kita semua telanjang. Semua pakat lari pergi cari Nabi Adam. "Nabi Adam, tolong." Nabi Adam kata, "Nafsi, nafsi, aku. Ini hadis sahih, eh? Nanti baca. Eh? Dalam, kalau nak baca hadis ni, kena baca hadis yang dekat hujung. Dia, hadis dah hujung dah. Dia berkaitan dengan kiamat. "Nabi Adam, tolong kami. Kamu bapa kepada manusia sekaliannya. Kami hadir daripada kamu." Nabi Adam kata, dah. Aku. Sebab apa? Aku takut dengan Allah. Allah kata kat aku, hari ini akan dihisap semua benda. Aku pergi dekat pokok yang Allah tak bagi. Macam mana aku nak angkat muka depan Allah? Takut dia. Kita pula lari. Nabi Ibrahim. Nampak Nabi Ibrahim. Lawa Nabi Ibrahim. "Nabi Ibrahim, tolong kami Nabi Ibrahim." Nabi Ibrahim kata, "Tak boleh. Aku. Sebab masa hidup aku, hari tu orang ajak aku pergi sembah berhala. Aku tak mau pergi. Aku cakap, aku kata aku sakit perut. Tapi aku tak sakit perut." Surah, nanti buka juzuk tujuh. Bunga nombor tujuh. Muka surat kiri dan kanan. Baca cerita. Lepas tu, aku pecahkan berhala. Betul? Aku pecahkan berhala. Perut. Aku kata apa kat orang? Bila orang tanya, "Ibrahim, kamu kan yang pecah berhala?" "Bukan. Berhala yang besar yang pecahkan." Betul tak betul? Habis kalau yang tu Allah Ta'ala hisap semua, aku dah bercakap bohong. Macam mana aku nak angkat muka aku depan Allah tu? Lari pula pergi cari apa nama Nabi yang lain.
Nabi Sulaiman, Nabi Daud, tolong kamu ada kitab Zabur. Aku ya. Semua cakap bisik takut. Hari itu kan Allah kata tidak ada orang yang boleh bercakap melainkan yang Allah izin. Tak boleh. Pakal lari-lari. Tapi bila Nabi-Nabi itu kata aku tak boleh, aku tak boleh. Semua tunjuk macam tu. Semua tunjuk ke sana. Jadi semua orang pergi sana. Jumpa Nabi Ibrahim, jumpa Nabi ini. Tapi semua tunjuk sana, tunjuk sana, tunjuk sana. Sampai kepada hujung. Orang pergi kepada Nabi Isa. Nabi Isa tunjuk ke sana. Di sana ada seorang lelaki. Cantik keadaannya. Lawa keadaannya. Bila semua orang mai berkumpul depan Nabi, berdiri depan Nabi ini semua, tolong Nabi Muhammad, Rasulullah tolong kami. Nabi jawab satu, tapi dua kali. Nabi kata apa? Ana laha. Aku boleh bagi syafaat. Aku boleh bagi syafaat. Bila jadi macam tu, apa Nabi buat? Nabi sujud. Di waktu semua orang tak boleh buat apa, Allah bagi kepada Nabi kita, dia sujud. Tum, sujud Nabi. Sujud dia lama. Itu yang qasidah tu. Ya Rasulullah, ya Nabi, laka syafa'at, wahada matalabi ya Nabi, antal murtajat, yauma ziham, ishfa'lana ya khairal anam, ishfa'lana lana, ya Rasulullah. Tu qasidah ni. Nanti tuan-tuan cari qasidah ni. Dia ada terjemahan Melayu. Ustaz Nizam Arifin Al-Banjari buat. Dia cerita suasana akhir zaman. Terjemahan hadis tadi dia bagi jadi lagu. Supaya senang kita faham. Para Nabi menganiri, mengatakan nafsi. Semua Nabi kata, aku tak boleh tolong. Dan mereka mengisyaratkan pada Nabi akhir zaman. Mereka tunjuk semua pergi ke Nabi, pergi ke Nabi. Semua pergi. Itu Nabi kata, analaha. Nabi sujud. Bila Nabi sujud, ketika waktu semua orang tak boleh berkata-kata, Allah, ni Nabi yang habaq dalam hadis, Allah mengilhamkan kepada aku. Nampak Nabi cerita benda ke depan. Allah mengilhamkan kepada aku. Apa dia? Puji-pujian kepada Allah yang aku sekarang ni tak tahu pujian tu apa dia. Macam masa Nabi naik Isra Mi'raj kan ustaz, masa Nabi naik Isra Mi'raj kan, Nabi naik langit 1 2 3 4 5 6 7 Sidratil Muntaha, Jibril tinggal lepas Sidratil Muntaha Baitul Ma'mur sampai kepada satu lagi lapis. Nabi kata zajabi fin nur, aku larut dalam cahaya. Nabi kata ketika tu Allah firman kepada Nabi. Nabi kagum, naik langit satu, naik langit dua, naik langit tiga, takjub tengok alam ni, ya Allah, makhluk hebat. Kagum tengok malaikat Jibril, tengok malaikat Israfil, tengok malaikat menanggung arasy. Allahu akbar, kagum. Nabi nak puji Allah. Tapi tak ada idea. Allah ilhamkan Nabi pujian pada Allah. Tuan-tuan baca tiap-tiap hari. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Itu dapat ketika mana Isra Mi'raj bertemu dengan Allah. Allah bagi yang tu nak puji Allah. Tahiyat baca elok-elok. At-tahiyyatul mubarakatus salawatu thayyibatu lillah. Nabi kata ke Allah. Allah balas balik. Allah kata assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah kata salam kepada kamu wahai nabi aku. Tahu-tahu nabi pun terima kasih ya Allah. Dah. Nabi balas balik doa untuk kita. Nabi kata assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Nabi depan Allah ketika tengok nikmat yang hebat, Nabi tak pernah lupa dekat kita. Allah doa kat Nabi, Allah tak kata kat kita tu. Allah kata assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam kepada kamu wahai nabi aku. Nabi jawab assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ha?
Yang ni cinta yang berbalas. Seperti mana Nabi dapat ilham macam tu? Nabi sujud, Allah bagi ilham. Nabi puji Allah. Kalimah tu tak ada lagi sekarang. Siapa pun tak tahu, Nabi pun tak tahu. Nabi habaq. Jadi Nabi puji Allah. Nabi puji, 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 puji Allah. Ustaz, 8.50 lajak 5 minit dah. Masa kecederaan. 2 minit, 2 minit. Okay. Nabi sujud. Bila Nabi sujud, Nabi puji-puji Allah. Allah kata kepada Nabi. Ini Nabi cerita. Allah kata kepada aku. Allah kata apa? Ya Muhammad, irfa' ra'saku. Angkat kepala kamu. Ya, irfa' ra'sak. Angkat kepala kamu. Isfa' fashfa'. Kamu diberikan syafaat. Berilah syafaat. Ketika itu Nabi kata, ana laha, ana laha. Aku boleh bagi syafaat. Nabi panggil semua. Nabi bagi syafaat. Siapa? Antaranya orang yang baca doa selepas azan. Ha. Sebab cerita ni disebabkan suasana yang Nabi cerita kepada para sahabat. Suatu hari datang seorang Arab Badui. Dia mai masuk dalam majlis ilmu, dia duduk di belakang, dia tanya Nabi. Nabi tengah mengajar ni. Nabi tengah mengajar. Dia mai belakang. Dia kata apa? Ya Muhammad, ini Arab Badui. Arab Badui ni macam orang asli lah. Dia macam orang asli. Bukanlah kita nak kata orang asli tak pandai, jangan silap, bukan. Tapi dia macam orang asli. Dia jenis tak entang. Dia jenis tak takut dengan siapa pun. Aku sayang Rasulullah, tapi tak apa-apa masalahnya aku panggil dia Muhammad. Nama dia memang Muhammad. Ha, dia ni lagu tu. Ha, kita tak. Kita orang yang mengaji. Ha, ini Rasulullah mana boleh buat lagu tu. Ha, ni Tok Imam. Walaupun Tok Imam main bola dengan kita, kalau kita jumpa dia, kita tak boleh panggil woi woi woi. Ha, kita kena panggil dia Imam. Main bola pun bukan boleh duk ambil bola ikut dan kat kaki dia. Dia Tok Imam. Ha, tenang kaki Tok Imam. Semayang ha, tak sah nanti. Kan boleh lagu tu. Contoh lah kan. Ha, contoh, contoh. Kita tahu hormat kan. Arab Badui ni dia tak lah, dia tak entang. Dia duduk sesama dia tak takut. Dia main-main belakang, dia kata kat Nabi. Nabi tengah kuliah ni, Ahmad. Dia kata, ya Muhammad, mata sa'ah. Hey Muhammad, bila itu hari kiamat? Dia tanya Nabi. Nabi tak jawab. Nabi tengah kuliah. Tum, 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 tum. Dia tanya lagi sekali. Dia ingatkan Nabi tak dengar. Dia tinggi suara dia sikit. Ya Muhammad, mata sa'ah. Dia tanya Nabi, bila hari kiamat? Nabi tak jawab. Nabi kuliah lagi. Dum, 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 dum. Dia ingat Nabi tak dengar kot lagi sekali. Dia ulang kali ketiga. Sebab itu hadis ni, dia buat tiga kali. Sebab apa? Sahabat dengar dia bercakap. Dia jerit kuat. Dia tanya, ya Muhammad, mata sa'ah? Dia tanya Nabi macam tu. Wahai Nabi Muhammad, bila hari kiamat? Nabi masih kuliah lagi. Tum, 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 tum. Dia ingat Nabi tak mau layan dia. Dia beralih. Dia beransur. Dia beralah, dia nak pindah. Elok dia nak beransur, Nabi habis, stop. Nabi tanya, manis sa'il anis sa'ah? Siapa yang tanya pasal hari kiamat tadi? Nabi tanya macam tu. Menunjukkan kata Nabi bukan tak fokus ke dia. Nabi ada benda penting duk bercakap. Lepas tu baru Nabi nak pergi attend dia. Lepas tu Nabi tanya, manis sa'il anis sa'ah? Siapa tanya tadi pasal kiamat? Lepas tu dia kata, saya. Saya. Nabi kata, ma'adatalaha, kamu tanya pasal kiamat, apa persiapan kamu? Kamu ready banyak adakah tanya pasal kiamat ni? Macam kita lah, dekat sekolah dulu kan. Kan ada setengah kawan kita je jenis, hak ni jenis tak berguna juga kawan ni pun. Dia baca buku banyak. Dia sekaja nak tanya bila exam lah. Kita kalau boleh tak ada exam. Dia ada satu pasien kawan kita seorang ni, dia jenis lagu tu. Cikgu, bila peperiksaan? Jahanam. Hak kita kata, Allah, tanya apa lah pula. Jenis lagu tu kan. Sebab apa? Kalau cikgu tanya dia, eh, kamu ni nak exam. Kamu dah baca banyak kah? Budak ni akan jawab lah, kawan kita ni kan. Baca dah cikgu. Tapi cikgu tak tanya kat kita, sebab kalau cikgu tanya, eh, kamu kenapa tak tanya? Saya tak bersedia apa cikgu. Kalau boleh tak ada exam lagi bagus. Kita jawab lagu tu. Maknanya bila dia tanya bila kiamat, mesti dia bersedia. Maka Nabi tanya dia, ma'adatalah, kamu tanya pasal kiamat, apa persiapan kamu? Maka jawab lelaki yang badui tadi, dia kata macam ni, la salati, aku tidak ada semayang. Maksud tak ada semayang ni, maksud tak ada semayang sunat. Aku tak ada semayang sunat, aku tak ada puasa sunat. Aku jaga 5 kali sehari, aku puasa Ramadan. Hak tu ya, hak lain semua aku tak buat. Tidak ada sedekah sunat, tidak ada puasa sunat, tidak ada semayang sunat, apa pun tak ada. Aku ada satu je.
aku cinta kamu, aku cinta Allah. Itu preparation dia. Maknanya dia sayang Nabi. Hampa kata lagu mana kat aku, hampa kata kat Nabi aku pukul hamba. Ha, jenis lagu tu. Dia sayang Nabi. Hak tu je dia ada. Tapi kalau orang ajak dia, "Oi, jom sembahyang tahajud." Nak apa hamba biar. Ha, dia jenis lagu tu maksud dia. Ha, kalau kawan-kawan pakat mai buka puasa hari Senin dengan Khamis, haram tak bisa nampak muka dia pun. Tak bisa nampak, dia tak ada, dia tak mau. Ha, tapi kalau orang cakap buruk pasal Nabi, dia boleh pergi rembuk kawan tu, dia tumbuk. Ha, dia jenis lagu tu. Ha, dengan duk cakap buruk pasal Nabi, aku sayang Nabi. Ha, jenis lagu tu. Kalau orang cakap, ni Rasulullah ada, dia nanti mai. Dia akan mai sebab dia sayang Nabi. Tu maksud dia. Nabi tanya dia, apa persiapan kamu? Aku sembahyang sunat tak ada, puasa sunat tak ada, sedekah sunat tak ada. Aku sayang kamu, aku sayang Allah. Tu je persiapan aku. Nabi kata dekat dia, al mar'u ma'a man ahabba. Satu riwayat lagi, al anta ma'a man ahbabta. Nabi kata, apa maksudnya? Seseorang itu akan bersama dengan orang yang dia cinta. Kamu cinta aku, kamu akan duduk dalam syurga dengan aku. Nabi jawab kat dia. Oh, itu jawapan dia rupanya. Sebab itu para sahabat Thauban. Thauban. Apa nama dia? Sekali lagi, apa nama dia? Thauban. Sayyidina Thauban. Ini sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Badan dia kuning. Dia demam. Dia macam Gilbert Syndrome. Kalau hari ini kita panggil dalam istilah bahasa Inggeris dia Gilbert Syndrome. Bahasa perubatan. Pasal apa? Stres yang meninggi. Dia pikir satu benda yang macam mustahil. Dia pikir banyak. Badan dia jadi warna kuning. Mata dia jadi kuning. Dia boleh muntah-muntah, boleh demam. Hari ini orang panggil Gilbert Syndrome. Kalau tuan-tuan nak tengok. Sahabat Nabi jadi lagu tu. Demam dia, kuning badan dia, muntah-muntah dia. Bila pergi ziarah dia tanya, pasal apa jadi lagu tu? Apa jawab dia? Aku tak tahu kalau dalam syurga nanti aku duduk dengan Rasulullah ke tak duduk. Nah, kita doa nak masuk syurga. Dia nak dalam syurga, nak duduk sebelah Nabi. Dapat ke tak dapat? Susah hati. Sampai demam lagu tu. Allahu Akbar. Sama macam Sayyidina Ja'far. Itu Sayyidina Ja'far kan? Ja'far bin Abi Talib. Maknanya adik-beradik dengan Sayyidina Ali. Dalam peperangan. Lawan dalam peperangan. Sayyidina Ja'far dia pegang apa panji. Pegang pedang. Lawan. Tak ada perisai. Mai orang jahat. Potong tangan ni. Sebab lawan pula sini. Sini tak nampak. Potong tangan dia. Putih tangan dia. Dia lepas pedang dia. Dia pegang panji belah sini. Mai seorang lagi. Potong tangan dia. Putus tangan dia. Tinggal lengan. Dia peluk macam tu bendera tu. Tak orang bagi jatuh. La ilaha illallah. Mai daripada belakang. Pegang dia. Dia tak boleh buat apa. Pegang. Tikam. Tikam dia. Pegang bendera. Allahu Akbar. Pegang. Berapa banyak tikaman? Sebahagian riwayat kata lebih daripada 90 tikaman. 90. Sayang Allah Nabi punya level. Tak sama kita. Kita semayang berdiri, nyamuk gigit habis. Nyamuk gigit hilang khusyuk. Ha, nyamuk pula habis. Baru sekok. Kalau 90 tikam, tak perang dah lah. Tak ada lah. Ikam. Allah, sahabat lain mai. Ambil panji tadi, bunuh orang yang tikam dia tadi tu. Jatuh dia. Jatuh Sayyidina Ja'far. Habis perang menang, balik semua orang Islam. Tengok-tengok ketika rombongan Islam balik, anaknya sepupu Sayyidina Hasan dengan Sayyidina Hussein, namanya Abdullah. Dia tunggu. Mana ayah aku ni? Semua orang tahu ayah dia kena tikam dah tadi. Syahid. Semua orang minta Nabi yang bercakap. Semua tak tahu nak cakap macam mana, Tan Sri, macam mana nak cakap. Bapak dia syahid. Dia duk cari. Mana? Pakcik ada nampak ayah saya? Pakcik ada nampak ayah saya? Nabi pergi dekat dia, Nabi siapa dia? Nabi kata, Abdullah, ayah cik tak balik. Ayah cik buka puasa dekat syurga hari ni. Lah, puasa! Buka puasa di syurga. Dan dikurniakan kepada dia sayap. Dia terbang bersama dengan para malaikat. Baca hadis ni nanti. Tonton baca hadis ni nanti. Tetapi
Ketika duduk di dalam syurga, awal dia pergi. Nabi tak wafat. Dia minta izin dengan Allah. Ya Allah, boleh tak aku mai balik ke dunia nak ziarah Nabi Muhammad? Rindulah. La haula wala quwata. Dah duduk dalam syurga. Tapi tak rasa nikmat syurga sebab tak duduk dengan Nabi. Hebat betul para sahabat. Hui, dahsyat. Allah izinkan dia. Dia turun dengan para malaikat mai ziarah Nabi. Hulu, hebat. Hebat. Ini level cinta. Pasal apa? Semua orang tahu. Cinta Nabi confirm masuk syurga. Akhir kalam. Ada seorang lelaki sahabat Nabi. Nama dia Unkashah. Cuba sebut nama dia. Oh, ini sahabat Nabi. Sayyidina Unkashah. Suatu hari Nabi habaq dekat semua orang. Bolehkah satu lagi cerita ustaz? Oh, Tok Imam. Boleh lah. Satu lagi boleh lah. Bolehkah satu lagi? Boleh lah. Satu lagi. One more. You're my friend. Okay. Tengok. Suatu hari Nabi kuliah. Bila Nabi kuliah, Nabi habaq. Di kalangan umat aku akan ada 70,000 orang. Saya doakan mudah-mudahan kita pun termasuk daripada kalangan 70,000 ini. Amin. Nabi kata apa? Akan ada di kalangan umat aku 70,000 orang masuk syurga tanpa dihisap. Tak hisap. Habis kiamat semua bangkit, 70 ni nak masuk. Depa berjalan, Nabi kata, berpegangan tangan. Dia daripada umat dulu, daripada umat dulu sampai umat sekarang, 70,000 tu campur. Depa berpegangan tangan masuk dalam syurga, tak ada hisap. Special ini. Bila Nabi sebut-sebut itu, saya ulang sekali lagi. Nabi kata, di kalangan umat aku akan ada 70,000 masuk syurga tanpa hisap. Unkashah. Ya Rasulullah. Nabi cakap-cakap macam tu. Dia angkat-angkat tangan, dia kata, ya Rasulullah, boleh bagi saya masuk dalam kumpulan tu? Nabi kata, kamu termasuk dalam kumpulan tu. Oh, para sahabat nampak. Seorang lagi angkat. Saya juga. Nabi kata, minta maaf. Unkashah mendahului kamu. Tak dapat dah. Tak dapat dah. Tu. Walhal Unkashah baru cakap, kawan sebelah nampak, dia minta juga. Tak ada. Dia special. 70,000 ni special. Salah seorang dia adalah Sayyidina Unkashah lah sebab Nabi dah habaq dah. Nabi kata, akan ada umat aku 70,000 masuk syurga tanpa hisap. Ya Rasulullah, boleh bagi saya masuk tak kumpulan tu? Hak semua orang tengok, awak ni. Dia kata, boleh saya masuk kumpulan tu? Nabi kata, kamu termasuk daripada 70 tu. Oh, dapat kat dia. Hak seorang sebelah dia kata, saya juga ya Rasulullah. Nabi kata, minta maaf. Unkashah dah ambil dah tempat tu, tak dapat lah. Saya terbayang bila saya baca tu, ui, fras dia. Ish. Oh, dia rasa, hei, awak aku tak cakap dia tu. Okey, jadi kalau saya sebut nama lepas ni, kalau tuan-tuan dengar nama Sayyidina Unkashah, tuan-tuan tahu ini adalah orang yang termasuk 70,000 orang yang masuk tanpa hisap. Seminggu sebelum Nabi wafat, Nabi jumpa semua sahabat. Sebab sahabat kata, tadi cerita lain, tadi occasion lain. Ni seminggu sebelum Nabi wafat. Bila jumpa ni, sahabat kata, wahai ahli keluarga Nabi, dah lama Nabi tak keluar rumah. Sayyidina Abu Bakar saja jadi imam. Nabi ada dalam rumah tapi Nabi tak keluar. Nabi dah tak larat dah. Sahabat kata, wahai ahli keluarga Nabi, panggillah Nabi keluar. Kami dah lama tak tengok Nabi, rindulah. Lepas tu sahabat kata, ya Rasulullah, ni kawan-kawan rindulah. Boleh keluar dah jumpa. Nabi kata, papah aku. Nabi kata, angkat aku. So angkat Nabi. Angkat letak depan. Letak depan semua kumpul. Semua tengok Nabi. Nabi senyum kat sahabat. Sahabat kata, hilang masalah dunia. Tengok Nabi senyum, hilang masalah dunia. Hebat. Hebat. Rasa aman. Bila tengok macam tu, Nabi kata, aku belum tentu jumpa kamu semua lagi lepas ni. Oh, semua para sahabat tahu dah. Hai, hak ni nak buat wasiat apa ni? Lepas tu Nabi kata, kalau ada siapa-siapa yang aku hutang dengan dia, kalau ada yang nak kos, kisos ni maknanya balas balik. Aku tumbuk dia, dia mai tumbuk aku balik. Aku potong dia, dia mai potong tangan aku balik. Nabi kata, siapa yang aku ada hutang dengan dia, yang aku ada kisos dengan dia, tolong mai buat hari ini, sekarang. Sekarang, aku bagi peluang. Tolong tuntut. Sebab apa? Nabi kata, nanti dekat akhirat, aku tak ada duit nak balik-balik kat kamu. Sebab sana pahala, dia tak ada duit dah. Kalau kamu nak, tak boleh bayar dah.
Nabi kata macam tu. Ukasyah juga. Hak geng-geng lain kata, hang dah lah 70 ribu hang nak masuk dah, nak apa lagi ni? Kalau kita lah, minta maaf ni kalau kita. Dia angkat tangan. Saya ada kisah dengan Nabi. Pula dah. Sahabat kata, Ukasyah, aku galang ganti. Apa hang nak buat kat Nabi, buat dekat aku. Nabi kata, tak apa. Duduk. Ini aku dengan dia. Ukasyah kata, ya Rasulullah, masa awal pembukaan kota Mekah, kamu naik atas kuda. Kamu nak injak kuda kamu. Kamu nak buat lagu tu, aku ada belakang. Kamu pukul aku sekali. Kena badan aku. Aku nak balas balik hari ni. Bangun Saidina Ali. Ukasyah, aku ada. Pukul aku banyak mana kali pun hang mau. Aku tak kisah. Bangun pula Saidina Ibni Abbas. Ukasyah, pukul aku. Pakat semua kata lagu tu. Dia kata, tak. Aku tak ada apa urusan dengan kamu. Ini urusan aku dengan Nabi. Lepas tu Nabi kata, betul eh. Pergi ambil tali. Pergi ambil yang aku punya, yang kuda punya. Pergi ambil. Ambil, pergi bagi kat dia. Hak yang kawan lain ni, getak bibir, faham? Getak bibir. Geram aku dengan Ukasyah. Ha nak pukul Nabi apa? Lepas tu, bila dia dapat benda tu, dia kata, tapi masa Nabi pukul saya masa tu, pembukaan kota Mekah, saya tak pakai baju. Nabi buka baju. Pula dah, request buka baju. Nabi selak baju Nabi. Nabi buka. Bagi nampak badan. Ha, masa ni kalau semua orang nampak badan Nabi ya. Pasal tu orang boleh cerita bulu yang ada kat badan Nabi. Nampak? Apa? Qasidah yang cerita pasal ni kan. Nabi punya bulu kan. Bulu tetap wujud. Hanya belasan uban memikirkan surah Hud. Umpama pedang jaguh, hidung baginda mancung. Dipandang dari jauh, kening seakan bersambung. Allah, orang cerita badan Nabi. Masa bila? Antaranya waktu nampak masa ni. Nabi selak badan Nabi. Ha, Ukasyah, mai pukul aku cepat. Ukasyah pun ambil tali tadi dia. Mai. Dia lempak tali tu kat belakang. Dia peluk Nabi. Dia cium perut Nabi. Dia cium banyak kali. Cok, dia cium. Lepas tu dia letak pipi dia dekat pipi perut Nabi. Dia letak pipi dia dekat perut Nabi. Dia kata apa? Mana boleh aku pukul Nabi? Kalau Nabi kata Nabi nak tinggal kami, kami tak tahu macam mana kedudukan kami lepas ni. Kami duduk tang mana? Kalau Nabi ada, kami yakin kami masuk syurga. Tapi bila Nabi tak ada, kami duduk hidup, kami tak tahu kami pergi mana. Maka aku nak make sure aku masuk dengan kamu dalam syurga. Maka aku sentuhkan kulit aku dengan kulit kamu, kata Ukasyah. Sebab Nabi habaq, siapa punya kulit yang bersentuh dengan aku, confirm lah semua sahabat biasa salam. Siapa kulit dia bersentuh dengan kulit aku, dia tak akan disambar api neraka. Bila Ukasyah kan dengan hadis itu dulu, dia main-main, dia peluk Nabi, dia cium perut Nabi, dia letak pipi dia. Dia kata, aku takut nanti kalau Nabi tak ada, nanti kami tak tahu kami nak duduk mana. Dia kata macam tu. Bila dia kata macam tu, Nabi kata, kamu akan ada dalam syurga dengan aku. Allah seronok tu. Buat apa? Sayang Nabi saja. Sayang Nabi. Sebab itu, kesimpulan hari ini saya nak bagi tahu, tuan-tuan pegang kata-kata saya sampai kiamat. Apa dia? Bila sampai saja maulid Nabi, especially, kita sepatutnya gembira, bukan gaduh. Bila sampai maulid Nabi, kita patut gembira. Tak kira kita setuju atau tidak dengan apa-apa sambutan yang orang buat. Yang penting kita kena tunjuk, kata kita syok dulu. Nabi Isa dalam surah Saf, ayat yang ke-6, muka surat belah kiri, atas sekali. Nabi Isa kata, wa in qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat tawrah
wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Tu ayat dia. Apa dia? Nabi Isa kata, "Hai Bani Israel, aku nabi kamu. Aku ada kitab, kitab aku membenarkan Taurat. Aku punya kitab nama Injil. Aku nak bagi berita gembira kepada kamu. Akan ada nabi lahir namanya Ahmad Muhammad." Nabi Isa dengan Nabi Muhammad berapa jarak dia? 600 tahun. Nabi Isa tak jumpa nabi kita 600 tahun. Nabi tak lahir lagi. Tapi sudah gembira. Ini sunnah para nabi. Bila habaq kelahiran nabi, gembira terlebih dahulu. Tapi sayang, umat Nabi Muhammad, tarikh lahir, bulan lahir nabi bergaduh. Pelik. Pelik. Tunjuk dulu kita happy. Tak payah duk nak tegakkan hadis sahih ke apa, nanti dulu. Tunjuk dulu kita happy. Ni bulan nabi lahir. Orang yang 600 tahun tak jumpa nabi, happy nabi nak lahir. Umat nabi, bulan nabi lahir, gaduh. Mencari punca untuk bergaduh terlebih dahulu sebelum bergembira. Hak ni pelik. Qariyah mukhlisin, jangan jadi macam ni sampai bila-bila. Jangan jadi. Tuan-tuan tahukah, tuan-tuan tak tahukah, tuan-tuan retikah, tuan-tuan tak retikah pasal hadiskah, pasal Qurankah, yang tahu masuk aja bulan maulid, masuk Ramadan kita baca selawat, mesti kena happy dengan kelahiran nabi. Hak tu kerja umat nabi dulu. Baru bincang hadis sahih tak sahih. Sebab bila kita gembira, andai katalah ada orang buat tak kena hadis dhaif misalnya, kita tak akan memalukan dia, kita tak akan bergaduh dengan dia, kita tak akan mengaibkan dia, kita tak akan heboh kat semua orang nak tunjuk macam kita yang paling pandai. Pasal apa? Eh, aku cinta nabi, dia pun cinta nabi. Salah sikit dia, no problem. Andai kata salah, tapi tak salah lah. Okay? So, belajar happy. Berbaki lagi 9 hari saja. Belajar happy. Berbaki lagi 9 hari. Dalam kereta happy. Pasang qasidah hari-hari. Happy. Nabi lahir. Sono. Sebab apa? Cinta nabi saja. Ya Rasulullah, I love you. Yang tu je. Pasti syurga. Confirm. Confirm. Sebab itu seorang sahabat kata, "Nabi, kalau aku sayang nabi, aku mesti masuk syurga ke?" Nabi kata, "Siapa yang sayang Allah, dia sayang aku, dia pasti masuk syurga." Hah? Walaupun dia berzina, walaupun berzina, walaupun mencuri, walaupun mencuri, nabi kata. Seronoknya. Dengar sekali lagi hadis tu. Sahabat tanya, Nabi kata, "Siapa yang cinta Allah, cinta aku, pasti akan masuk dalam syurga." Sahabat tanya, "Pasti?" Nabi kata, "Ya. Walaupun mencuri, walaupun mencuri. Walaupun berzina, walaupun berzina." Wah, ini berita gembira. Dah, memang masuk syurga. Tapi bila? Lepas transit dalam neraka dulu. Ha, tu kena faham. Ha, jangan tak, jangan ambil sekerat jalan. Ha, tapi poinnya, siapa cinta Allah dengan Rasul, pasti akan masuk syurga. Ha, cuma kita tak mahu lah yang transit tu, ustaz, betul tak? Kalau boleh nak masuk tu. Ha. Nanti baca ustaz, nanti cuba cari satu hadis. Ketika mana hari kiamat, orang semua dah masuk syurga neraka, ada seorang dalam neraka, dia jerit, "Ya Muhammad, dalam neraka." Nabi dengar, Nabi kata, "Ya Allah, tolong bagi aku pergi jumpa dia." Allah benarkan Nabi masuk dalam neraka, pergi cari dia. Jubah yang Nabi pakai, sikit pun tak dibakar api neraka. Nabi pergi jumpa dia. Tak cari yang tu. Baca. Oh, hak tu semangat lah. Saya dengar antu kira. Ay, bukan senang oh, duk kena godam api neraka. Punya ramai orang kena godam. Dia seorang aja terkeluar mulut dia. "Ya Muhammad," dia panggil Nabi. Oh, dahsyat. Satu lagi hadis. Siapa yang namanya ada Muhammad dengan Ahmad, barakah nama itu, kalau dia termasuk neraka, akan dikeluarkan dia untuk masuk dalam syurga. Hak tu saya tak dapat. Nama. Hak tu saya tak dapat. Ha, siapa yang ada namanya Ahmad dengan Muhammad, untung. Dia masuk neraka, akan dikeluarkan dengan berkat nama tadi, akan dimasukkan dalam syurga. Ha.
Hebat betul. Hei ya Allah ya Tuhan ya Rasulullah. Cukup cukup malam ni. Kalau nak cerita tak habis tuan-tuan oi. Habis cukup takat ni lajak lama dah. Jom kita semayang. Saya lagi duk buat lupa pula tak semayang Isyak lagi. Yang baik daripada Allah, yang lemah daripada saya. Kunci mudah saja malam ni. Balik tolong belajar sayang Nabi. Siapa sayang memang masuk syurga terus. Memang masuk syurga terus. Saya minta maaf sekali lagi nah. Ambil masa tuan-tuan lama. Tambah masa. Minta maaf nah. Patutnya 8:30 tadi. Saya minta maaf. Yang baik daripada Allah, yang lemah daripada saya. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ishrah bil Qur'anil azim sudurana wa yassir bihi umurana wa 'azzim bihi ujurana wa wassi' bihi arzaqana wa nawwir bihi qulubana wa quburana wa qubur abaina ya rabbal alamin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa hdina siratakal mustaqim. Sallallahu ala sayidina Muhammad. Ya Allah, kami beriman kepadamu dan beriman kepada nabimu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun kami tidak pernah melihat baginda. Kami mohon kepadamu ya Allah, Tuhan yang berkuasa atas tiap-tiap sesuatu, Nabi kami inginkan satu tempat yang bernama Wasilah. Maka tolong ya Allah, kurniakanlah kedudukan itu kepada Nabi kami. Ya Allah, kami beriman kepadamu dan beriman kepada nabimu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun kami tidak pernah melihat baginda. Oleh itu ya Allah, tolonglah jangan haramkan pandangan kami daripada melihat baginda di hari akhirat kelak. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wa baraka wa sallam. Allahumma taqabbal minna du'aana innaka antas samiul alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.